Ustadz. Sekali lagi semangat dan suaranya mana? Oke, pasti pemirsa balik lagi bersama saya, Bilisa Putra. Di siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Dan pagi hari ini ada wanita-wanita cantik. Kita sambut dari tim A. Ini ada wanita cantik, yaitu Melati dan Baby. Wow. Melati, Baby, apa kabar? Baik, luar biasa. Tapi kalau Melati mah udah sering ketemu kali. Kalau Baby kali baru pertama kali ketemu nih sama aku nih. Baby udah punya pasangan atau sudah menikah atau gimana? Belum. Belum? Lagi mencari. Lagi mencari. Pas banget, Bilisa Putra juga mencari. Yes. Bilisa Putra mencari sosok wanita yang soleha seperti Baby. Cantik, berhijab. Ya, kalau bisa nanti pulang dari sini aku anterin pulang ke rumah. Aku bilang sama orang tua. Mamanya Baby ini aku anterin tadi abis syuting sama aku antar ke Gintin ya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah dong. Bisa aja. Oke, langsung saja kita sambut dari tim B. Ini ada Wina dan Bella. Ini kenapa pagi hari ini penuh dengan wanita-wanita cantik ya. Wina, Bella belum punya pasangan dong pastinya. Belum dong. Pas kenapa? Banget. Bang Billy juga tipenya seperti kalian berdua. Kelihatan wanita-wanita yang baik seperti Baby, Bella, Wina, kalau Melati enggak lah ya. Bang Billy, jadi mau yang mana nih? Kak Baby atau yang ini? Hah? Kalau bisa tiga-tiganya. Oke, ini juga ada ibu-ibu yang cantik-cantik, yang bohai-bohai. Ada ibu-ibu perkumpulan KWT Bogor. Langsung saja buat teman-teman, siap bermain di siapa mau jadi juara? Siap! Siap mendapatkan hadiah total 15 juta? Siap! Langsung saja pemirsa, saat kita masuk ke babak SD seleksi dasar. Siap bermain? Langsung saja kita kesempatan ketua kelasnya ada Melati dan Wina, silakan maju. Oke, untuk menjawab dengan baik, simak video berikut ini. Oke, lagu tersebut dinyanyikan oleh Eva Celia dan Discoria yang berjudul Chrisye. Pertanyaannya, siapakah nama ibu dari Eva Celia? A. Krisdayanti, B. Sophia Lacuba. Silakan. Wow. Cewek-ceweknya gesit-gesit ya. Oke. Kalau aku lihat yang mencet terlebih dahulu yaitu Wina, tim B. Melati sama Wina lari gesit banget ya. Padahal pakai sendal terapi loh, berasa sakit gak? Banget ya. Kalau aku enggak sih, karena aku kuat. Kalau kamu kuat? Iya. Kalau Melati merasa sakit karena Melati udah tua ya ibu-ibu? Jomblo. Siapakah nama ibu dari Eva Celia? A. Krisdayanti, B. Sophia Lacuba. B. B. Apa? Sophia Lacuba. Sophia Lacuba. Okay. Langsung saja kita buktikan dan jawaban yang benar adalah Sophia Lacuba. Oke, terima kasih kalau begitu silakan kembali ke tempatnya. Dan peserta selanjutnya, peserta nomor 2 silakan maju. Kasih semangatnya. Ada Baby Saputra dan juga Bella Saputra. Kalau misalkan nanti jatuh, kalau bisa jangan jatuh di sini, jatuh di hatinya Bang Billy. Ampun Bang. Kok kalian cakep-cakep banget sih? Baby, Bella, dan Wina cakep-cakep banget ya. Oke. Kalau begitu, khususnya untuk Baby dan Bella simak video berikut ini. Sudah diperhatikan? Tadi kita lihat Risa dan Wina memiliki rambut pendek ya. Pertanyaannya adalah, apa bahasa Inggrisnya pendek? A. Long, B. Short. Oke. Tangannya gak kenapa-napa kan? Aduh. Aman. Oke, untuk Bella, silakan jawab pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan. B. Short.
B, Thor. Oke. Dan jawabannya adalah B, Thor. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Peserta selanjutnya, peserta nomor 3, silakan maju. Ibu-ibu, simak video berikut ini. Pertanyaannya, di video tadi ada Melati dan ex-member JKT48. Apa kepanjangan dari JKT atau JKT? A, Yogyakarta, B, Jakarta. Silakan. Oke, Ibu Elin, silakan jawab. Jakarta. Jakarta, baik. Dan jawabannya adalah benar, Jakarta. Terima kasih Ibu Lis dan Elin. Silakan Ibu Elin dan Ibu Lis. Peserta selanjutnya, peserta nomor 4, silakan maju. Semangat Bu. Siap? Untuk peserta nomor 4, simak video berikut ini. Apa sebutan barang yang digunakan di atas kepalanya Kang Sule? A, bando, B, peci. Silakan. Ibu Wiwin terlebih dahulu ya. Silakan jawab, Ibu. Peci. 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 Oke, dan jawaban yang benar adalah peci, benar. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Dan peserta selanjutnya, peserta kelima, silakan maju. Perhatikan video berikut ini. Baik, lagu Sang Dewi diciptakan oleh Titi DJ. Pertanyaannya, apa nama grup yang terdiri dari Titi DJ, Krisdayanti dan Ruth Sahanaya? A, 3 Diva, B, 3 Dewi. Silakan. Wow, semangat sekali Bu ya. Oke, silakan jawab Ibu. 3 Diva. 3 Diva. Langsung saja pemirsa, kita buktikan jawabannya benar atau salah. Dan jawabannya adalah 3 Diva, benar. Baik, kalau begitu terima kasih peserta kelima dan peserta selanjutnya, peserta keenam atau peserta terakhir, silakan maju. Kasih semangatnya ibu-ibu. Simak video berikut ini. Baik, pertanyaannya untuk peserta nomor 6. Laba-laba termasuk hewan pemakan apa? A, karnivora, B, herbivora. Silakan. Bubur kurang cepat, sedikit lagi padahal. Kenapa? Kakinya sakit. Berarti punya penyakit orang tua lah ya. Aduh, tapi gak apa-apa. Itu suatu pengobatan Bu, sampai tahu penyakitnya sembuh nanti insya Allah ya. Oke, buat Ibu silakan jawab Bu. B, karnivora. B, karnivora. Karnivora. Pilihannya A, karnivora, B, herbivora. A. A. Oke, langsung saja kita buktikan dan jawabannya adalah A, karnivora, benar. Oke, terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempatnya. Oke, pemirsa, saatnya kita akan evaluasi skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa kira-kira skor yang paling tertinggi antara tim A dan tim B, dia akan masuk ke babak bonus untuk meraih hadiah sebesar 5 juta rupiah. Langsung saja kita lihat bersama-sama perolehan skor sementara. Untuk tim A, skornya adalah 100 dan tim B, 500. Untuk Bella dan Wina, kira-kira di antara kalian berdua siapa yang bermain di babak bonus? Bella. Kasih tepuk tangan untuk Bella. Maaf, ini saya. Oh, hati-hati Bella, hati-hati. Hati-hati. Baik pemirsa, saatnya kita bermain dengan Bella Saputra di babak bonus. Bella, ini nama gamesnya adalah Games Plinko. Baik, buat ibu-ibu, kita hitung bersama-sama. Untuk Bella, hitungan ketiga siap dilempar ya.
Langsung saja, kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga. Silakan. Wow, selamat untuk tim yang mendapatkan 1 juta rupiah. Begitu, terima kasih Bella. Lumayan hadiah bonus ibu-ibu. Alhamdulillah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak keseruan antara tim A dan tim B. Setelah yang satu ini kita akan kembali, tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara. Kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara. Luar biasa, ibu-ibunya masih semangat ya. Langsung saja pemirsa, saatnya kita masuk ke babak SMP seleksi memilih peserta. Teman-teman dan ibu-ibu, di babak SMP ini seleksi memilih peserta, kita akan main games. Nama gamesnya adalah Cukup Satu Kata. Kalau begitu, langsung saja pemirsa, kita kasih kesempatan terlebih dahulu untuk tim B di games Cukup Satu Kata. Siap? Menit, jawab sebanyak-banyaknya. Kategori seputar alat musik, ibu-ibu. 1 menit dihitung dari sekarang. Konsling, gitar. B, bagus, lanjutnya. Doremi. Doremi pasok. Natan barok, natan. Selanjutnya, seputar alat musik. Aduh, ibu. Apa ya? Boleh, boleh ganti gak apa-apa? Apa aja, apa aja. Boleh, boleh. Yes, selanjutnya. Cepat, 1 menit. Goyang, goyang. Genang udah. Selanjutnya, ayo kalau gak tau bisa pas. Ayo. Tiup. Oke, kalau nggak tahu selanjutnya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk tim B, silakan kembali tempatnya. Gak apa-apa, tetap semangat. Ada beberapa yang bisa terjawab dan ada juga beberapa yang belum bisa terjawab ya. Baik, kalau begitu silakan kembali ke tempatnya dan peserta selanjutnya. Peserta atau tim A, silakan maju. Oke, untuk pelatih di sini. Oke, untuk tim A, kategorinya adalah alat tulis kantor. Aduh, bisa. Siap. 1 menit dari sekarang. Buku. Betul. Selanjutnya. Mewarnai. Besi warna. Dikit lagi. Tulis. Ya. Yes. Selanjutnya. Di papan tulis. Aku. Motong. Iya. Yes. Selanjutnya. Waktu terus berjalan. Ukur. Yes, bagus. Pemirsa. Oke, kalau begitu pemirsa, saatnya kita akan akulasi skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi, dia akan masuk ke babak bonus. Langsung saja teman-teman, kita lihat bersama-sama perolehan skor sementara. Untuk tim A, skornya adalah 700 dan tim B 200. Maka yang masuk ke babak bonus yaitu tim A. Langsung saja pemirsa,
pemirsa, kita masuk ke babak bonus bersama dengan Melati dan Baby. Mohon maaf di sini sayang. Bella sama siapa namanya? Wina, mohon maaf ya. Oke, di sini. Baik, pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama dengan Melati dan juga Baby. Oke, Ibu, kita hitung bersama-sama. Hitungan ketiga, siap dilempar Melati. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Sekali. Kesempatan pertama gagal. Gak apa-apa, masih ada dua kali kesempatan lagi untuk Baby. Satu, dua, tiga. Oh my God, kesempatan terakhir ya. Satu, dua, tiga. Wow, baik pemirsa, saatnya kita lihat bersama-sama hadiah yang didapat oleh Tima. 5 juta rupiah, selamat untuk Tima. Yeah. Baik, kalau gitu silakan kembali ke tempatnya. Oke, selamat untuk Tima mendapatkan hadiah sebesar 1,5 juta. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, setelah satu ini kita akan kembali, tetapi siapa mau jadi juara? Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Langsung saja pemirsa, saatnya kita masuk ke babak SMA, seleksi menuju akhir. Teman-teman, di babak SMA ini seleksi menuju akhir, kita akan main games. Nama gamesnya aja adalah Eja Kata ya. Kalau ada yang ngasih tahu, kita akan dis poinnya. Setuju? Ya. Langsung saja. Eja Kata yang pertama untuk Tima. Thailand. Silakan. T. H. Bagus. A. Bagus. I. Yes. L. A. Salah. Tadi Ibu sebenarnya L-nya udah benar, tapi kenapa harus bilang L A? Harusnya L aja, selanjutnya A, selanjutnya N, dan selanjutnya D. Setelah itu bilang stop. Tapi enggak apa-apa pemirsa. Tetap semangat. Ibu-ibu, ya konsentrasi sekali lagi, tadi udah bagus, awalnya yang bagus. Eja Kata yang kedua untuk Tima. Perlengkapan. P, E, R. Bagus. S, A. Salah. Tapi gak apa-apa, masih ada satu kali kesempatan. Konsentrasi, siap. Oke, Eja Kata yang terakhir untuk Tima. Eja Katanya adalah yudikatif. Y, U, D, I, K. Yes, pinter. M, A. Salah. Ibu harusnya A. A, T, I, E. Yudikatif. Sayang sekali, tapi gak apa-apa, tetap semangat. Kembali ke tempatnya dan kesempatan untuk tim B, silakan maju. Ayo. Kalau begitu pemirsa, kesempatan untuk tim B di games Eja Kata. Eja Kata yang pertama untuk tim B adalah Aljazair. Silakan. A, L, J, A, I. Salah. Sedikit lagi. Harusnya Z. Tadi udah bagus. Baik ya, tetap fokus ibu-ibu. Kesempatan kedua untuk tim B. Game Eja Kata. Eja Katanya adalah perkembangan. P, E, R, A, E. Salah. Iya benar tadi. Ibu tadi bilangnya A. Jangan khawatir, masih ada satu kali kesempatan lagi. Baik, dia
information buat tim B, kalau misalkan kesempatan terakhir ini bisa menjawab, otomatis kalian ya akan masuk ke babak bonus ya. Ayo, konsentrasi. Ya, kesempatan yang terakhir untuk tim B di Games Ejakarta. Ejakarta yang terakhir adalah Konstitusi. K-O-N-S-I-E. Salah. Aduh, sayang sekali kesempatan terakhir. Sedikit lagi, tapi gak apa-apa pemirsa. Langsung saja kita lihat perolehan skor sementara. Sebenarnya gak perlu dilihat ya udah, kita tahu semua ya. Kalau skornya 0-0 pasti. Gak apa-apa, untuk menghilangi penasaran kita, langsung saja kita lihat perolehan skor sementara. Untuk tim A dan tim B, silakan. Ini dia. Tim A 0 dan tim B 0. Masing-masing nol. Justru itu saya akan kasih pertanyaan tambahan atau pertanyaan penentuan untuk tim A dan tim B. Caranya gampang sekali. Jadi setiap tim, masing-masing tim, pilih salah satu di antara kalian untuk bermain di games pertanyaan tambahan. Siapa kira-kira yang bermain? Kak Bibi. Bibi sama Wina. Oke. Masing-masing menggunakan sendok. Pemirsa, saatnya kita masuk di pertanyaan penentuan atau pertanyaan tambahan ya. Jika kalian berdua tahu jawabannya, langsung menuju ke saya. Ambil lonceng ini dan bunyikan serta jawab ya. Seperti itu. Sudah siap? Siap pertanyaannya. Apa kepanjangan TK, Taman Anak-anak, atau B, Taman Kanak-kanak? Silakan. Ya. Lewat. Kenapa aku bahas ini? Aku potasnya mau deket sama Bang Billy. Kenapa aku lewatin aku? Karena aku bilang kalau kalian berdua tahu jawabannya, langsung ambil lonceng ini. Aduh. Kamu jangan mancing-mancing aku, nanti aku bisa cinta sama kamu loh. Oke, sekali lagi pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari TKA, Taman Anak-anak, atau B, Taman Kanak-kanak? Untuk baby? Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak. Langsung saja kita buktikan apakah jawabannya benar atau salah. Dan jawaban yang benar adalah Taman Kanak-kanak. Gak bisa, mohon maaf. Gak apa-apa ya. Ya udah deh, nanti aku kesini lagi. Iya, nanti kamu diundang lagi kalau gitu ya. Selamat untuk Tima, masuk ke babak bonus. Kira-kira di antara Melati dan Baby, siapa yang bermain di babak bonus? Baby, Baby. Oke, Baby, Baby di sini. Gak apa-apa, Melati temenin juga gak apa-apa. Sini. Oke. Pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama dengan Baby dan Melati. Di sini sudah adanya masing-masing ada 750.000 sampai dengan mana 5 juta? 5 juta rupiah. Oke, untuk Baby, hitungan ketiga siap diputar. Kita hitung bersama-sama ibu-ibu. 1, 2, 3. Tim A mendapatkan 750.000 rupiah. Wow, luar biasa. Sedikit lagi menuju 2 juta dan 1 juta ya. Tapi gak apa-apa, lumayan. Hadiah bonus 750.000 rupiah. Terima
terima kasih untuk Lati dan Baby, silakan kembali tempatnya. Langsung saja pemirsa, saatnya saya akan akumulasi skor keseluruhan dari babak SD, SMP, dan SMA. Siapa di antara tim A dan tim B yang skor yang paling tertinggi dia akan masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir. Langsung saja kita lihat bersama-sama perolehan skor untuk tim A 800 dan tim B 700. Begitu pemirsa, apakah tim A bisa mendapatkan hadiah utama di Siapa Mau Jadi Juara sebesar 15 juta rupiah? Justru itu jangan kemana-mana, masih banyak keseruan pastinya, tetapi Siapa Mau Jadi Juara? Akulah Sang Juara. Wina, makasih ya. Bella, makasih ya udah nemenin aku ya. Kalau bisa jangan nemenin di acara games ini aja, nemenin aku seumur hidup. Kalau bisa. Dua. Oke, pemirsa. Balik lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah Sang Juara, luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Melati dan Baby masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir, untuk memperbutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah di Siapa Mau Jadi Juara. Langsung saja pemirsa, kita masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir. Karena aku baik sama Melati serta Baby, saya mempunyai 3 bantuan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan searching. Yang kedua, tanya teman-teman. Atau yang ketiga, menelpon siapapun. Seperti itu. Paham? Sudah siap bermain? Siap. Tapi katanya, ibu-ibu punya yel-yel ya untuk menambah semangatnya Melati dan Baby ya? Coba. Yel-yelnya gimana? Silakan. KWT Bogor. KWT Bogor. KWT Bogor. Dari GWT ya? KWT Gemoy Gemoy ya? Pantes kayak Ibu Wiwin sama Ibu Lis ya? Oke, langsung saja kita bermain di babak sidak ya. Siap bermain ya? Ya, siap. Langsung saja pemirsa di pertanyaan 1 juta rupiah. Untuk Baby dan Melati, simak video berikut ini. Apakah mau stop aja sudah mendapatkan 1 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 3 juta rupiah? Lanjut. Oke. Kalau begitu di pertanyaan 3 juta rupiah.
berikut ini. Tutup mata dulu. Tutup. Ya tutup mata. Oke. Okay. Tunggu ya. Jangan ngintip, jangan ngintip. Enggak. Pokoknya enggak boleh ngintip. Aku hitung sampai 1000 kamu buka ya. Lah, 1000. Buka. Wih, I'm coming back. Oh my god. Away to see the smile on your face. Pertanyaannya adalah apa nama kota di Indonesia yang dijuluki sebagai kota Katulistiwa? Pontianak. Kota Pontianak. Iya. Ya. Ya. Yakin. 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 Dia yakin. Apakah mau dijawab aja atau menggunakan bantuan? Jawab. Yaitu kota Pontianak. Langsung saja kita buktikan untuk nominal hadiah sebesar 3 juta rupiah. Dan jawaban yang benar adalah kota Baby menjawabnya dengan benar ya udah jelas lah ya. Muka-mukanya muka-muka orang pintar. Kayak udah tidak diragukan lagi. Tapi kalau Melati oh ternyata sekolah ya Melati. Pintar juga ya. Luar biasa kasih tepuk tangan. Oke, okay, untuk kalian berdua apakah mau stop aja di 3 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah? Oke, okay, berarti lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah. Oke, okay, simak dulu video berikut ini. Nama soal berikutnya ya. 66 tambah 22 kurang 63 tambah 82 kurang 11. Jadi, betul, ayo kita. Bagus. Ini ternyata lu cuman gak, bukan dangdutan doang bisanya ya, Yu. Iya, gue pinter nih. Pertanyaannya adalah, dalam bilangan Romawi, angka 500 disimbolkan dengan huruf apa? Romawi. Bentar. Bantuan aja. Jadi kalian mau menggunakan apa? Searching. Oke. Untuk Wina, silakan kasih searchingnya. Jadi, jika tab ini sudah di tangan kalian, waktu 20 detik akan kita hitung. 20 detik dihitung dari sekarang. Oke, silakan jawabannya Melati dan Baby. D. Yakin. Oke, kalau yakin kita lock. Jawaban Melati dan Baby yaitu D. Dan jawabannya adalah dalam bilangan Romawi angka 500 disimbolkan dengan huruf apa? Yaitu huruf sama 15 juta rupiah. Untuk Melati dan Baby, mau stop aja atau lanjut? Stop aja gak sih? Di pertanyaan 10 juta rupiah. Kita hitung 10 detik untuk mengambil keputusan. 10 detik dihitung dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1.
keputusannya stop. 7 juta. Berarti selamat. Kalian mendapatkan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Untuk pelatih Baby, Bella, Wina, terima kasih banyak sudah hadir di pagi hari ini. Buat ibu-ibu terima kasih ya. Sehat selalu buat kalian semua. Dan pastinya juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Siapa Mau Jadi Juara di pagi hari ini. Saya Billy Saputra. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara.